Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Inna ka yawma ladayna makinun amina wa rafa'na laka zikrak Wa ala alaika mahabbata minni bir risalati wa bi kalami inni ja'iluka lin imama Inna fatahna laka fatham mubina Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad dan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah wa wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin <coughs> wa ala alihi wa sahbihi ajama'in ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لك لعلى خلق عديم

wa sadaqa rasulun nabiul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa yang saya hormati para abin al kiram, ahlin kiram, kiram, segenap para alim ulama setempat, para kiai, para ulama, para hukama, para Juama ustad, ustadzah, kujajal, kujaja, para tokoh masyarakat, khusus mil khusus pun guru orang sadayana abin al kiram, abah haji nuti cilongok, marilah kita sama-sama doakan ya para guru orang sadayana, para yuswana ditambi-tambi barokah hirufna ditambi-tambi manfaat ilmuna ditambi-tambi istiqomahna pemandu waktu pemindah acara yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan segenap aparatur pemerintahan RT aya RT na RW na aya Sekdes Kades Wakadalika min jumlatil umaro ipi daerah pasar kemis yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan oke teka kantun Para panitia penyelenggara memperingati maulid Bagnda Rasulullah Shallallahaihi Wasallam marilah kita sama-sama doakan ke orang para panitia peting ayeuna bisa aya paniti uca nikah orang doakan sing buru-buru nikah panu amina aki-aki bisa aya panitia anu acan gaduh damel orang doakan sing buru-buru gaduh pegawean bisa saya panitia nuttos gaduh istri tapi tak acan gaduh momongan orang doakan sing buru-buru baga anak Bisa ayah panitia petik ayana nunggas boga pemajikan, nunggas boga anak kurang doa ke mudah-mudahan sing buru-buru boga -buru anak pemajikan deui. para tamu undangan, tinutabi, tinucakatna, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, Sandiawan, sandewati, sadayana, alhamdulillah. Malam ini kita tentunya dengan rida Allah, dengan izin Allah berada di sini, mudah-mudahan perkumpulan orang sadayana, ayah Rahmat, atau fix hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Allah pencipta alam semesta Rabbul alamin Rabbul rahman dan Rabbul rahim. Tak lupa rahmat Allah besar salamnya doa ililahi maka tarona tanwi taadi mata krim. Semoga sultan curahkan kepada kau yang mulia baginda Nabi besar Muhammad. dan mudah-mudahan rahmat Allah besta salamnya semoga suatu tercurahkan kepada ahli keluarganya para sahabatnya para dan serta yang lain walau ulamil amilin dan fakal muhadisin dan lakukan fasirin tak langkung rahmat Allah salamnya semoga suatu tercurahkan kepada kita yang alhamdulillah malam ini kita dapat bertatap muka bertemu wajah tepat ini umumnya musim muslimat membasmi kelamat dari belakang selama ada bahkan anak sepatnya amin ya Allah ya Rabbal jam sebelas. Selalu, ya Wahyu. Ayo, hal-hal di ron. Ciuman cukup. 15 menit. 20 menit baik. Oke, siap. Alhamdulillah. wonngi ayeuna orangrang ayah diil hakekatna Allah yang mempertemukan orang karena sangat-sangat mustahil tanpa Riddha Allah tanpa izin Allah cuara wengi ayeuna pisa dongkap kadil Bar jalana macet di sukab buumimak isuk-isuk cuman tadi nganjang hela dipicung tapi wahai orang bugal yang ayah satu pertanyaan namun ngayakan PHBI koskil acara maulid nabi tah acara pengawasan koskia naun sebabna ya di Indonesia bagian barat namun manggil kiai kiai Natesok hayang norame jadi arah romong kentaku ibu-ibu mah namun ayah kiai wenaik ke panggung terame diomongkan cek bi icih bi icah deh mau balik kia di pasar kemis kaya ngabadeg Kos gitu, mau balik topeng monyet. buat ibu-ibu maka di nama mama Allah tabar Allah lamun ngaos mingguan eta osap di inti bala di maje Stalim tadi musholah di masigi di masjid bagian sah anhana pas um aki-aki piunduhan pengantukan balik menangdang danante ditanya ku jadi salahkin mama mama kenapa pulang lagi ngajite ah papa kia, ina, pas gitu Wpel tidur Wahai orang kampung bugal ngaji mah arerek rame tak Kyai narek rame tamu ta balik nada bukan masalah rame dan tidaknak akan tetapi orang sejauh mana ikhlas na cicing di pengajian Benar tak Oleh karena itu wahai hadirin orang niatan peting ayeak karena Allah ngagogorkan kewajiban bertolabol ilmi ngaji peting ayeak karenaraya akan maulid Bagnda Rasulullahlam peting ayeak niatan karena Allahdinahati niatan ngagugurkan kewajiban urang yang insya Allah guntur lautan makfu udah segera pengampuran ya Allah coplok dosa-dosa orang lain amin icah ngaji saat itah amin maksud cium nara, jangan pernah terlena diaat orang ayaken acara besar seperti Kyok undang para Kyai undang paramubalik undang para Abuya undang para Ustadd undang para Dae mundang para Uustad-ustad datang kabogal wahai ibu yang Ula sok terlena ibu gedi dia boga Kyai Ibu gedi dia boga mau balik Ibu gedi dia gadouh abo ya Ibu gedi diamboga para Ustadz itulah Intan permata orang bugar inilah Intan permata orang-orang bu pasar kemis tah Kyai Keu aya di dia Bu cuma ra peting ay na naik ka panggung tanya ku 5 menit tanyahotate turun te panggung nyahu datang ka bugal nyahontaing teboga itu hadi dia. a naon Ebo aya na naon ma aya naon kas aya benerbu nyeritu nyeritu kusi bareng nga setengah bulan tak ujung sembouhs ka dokter ke rumah sakit ke Puskesmas ih pada akhirnya ibu datang kasaha kakke kakek ceki wassalamualaikum Kyaiikum salahlammaya naon icaaha lain Kyaikula Tenyeri untuktu gosi bareng nge setengah bulan Ka dokter paraspuskesmas ah, bulak-balik baik Kapuskesmas ke rumah sakit eh di Ciputra pula setengah bulan sampai kebok dijual 20 genp juta pakai gubaran untuktu teh cager

dicokot tak ku kiai diubaran tah ibu nyari huntu dicampe tah cai ku kiai bismillahirrahmanirrahim ba! jampe kiai orang pasar kemis ngabura nakos gitu cek kiai wayahna yubi icah iya cai inumkennya tilu tegukan kekemukan tiga kali kukumurkan kebuk <tri> BAKJ 20 genep juta setengah bulan di rumah sakit tak kunjung sembuh dokter lewat puskesmas bulak balik tejager menyeri konto modal cai putih doang amplop 50 ribu kak yai. alhamdulillah di saat dijampe kuk yai, ibu nyeri konto pasti lupoy terus dijampe ibu pae

kera naon ce Kyai pula reknik kaun Kyai peminggu Sidesi kawin Ka orang mana kau orang bala raja terus pekenau wayannya datang kaimakula isuk-isupangyakaan ke akannikkakan isuk -isuk tari makan besar eta Kyai sarapan encan ngopi encan mandi oge encan datang ka imah ebo arenyaaksian akad nika putre Ebo sappoe datang ke bubar hajat jam 12 peting turun bobar hajat ternyata Kyai diberre cowuh puti tina amplop geneppulribu naik sapul ribu doang makan kur etapan diamplop naletik baike Ari Aing mah rada gede awak soalnya sok gede. Beres peta nikahkan ibu sabulan dua bulan datang deh saha kaki sing tarik icah kaki. Assalamualaikum kiai. Kum salam bos ni jam kulama ya nama nyeri huntu kulana. Eh kiai, akan mari naik ceban doang genep puluh. Nanti, kiai nama kulah pegau. Asyam ngabohong, akan mari gen cepet cepet genep puluh. untuk Kyai benerannaon Kyai datang di Kaimakula Hampur ra Kyainya Alhamdulillah keinganan kula Aina di bere kenikmatanku Allah Kyainaon wayah napoko namakenya di masjid bawa jamaah atau salat magrib ka Iimakula santri candaksadayana ka Iimakula Regnaun ce Kyai tereksukuran Kyai syukuran naon syukurat walimaahan Wallima naon walima7 bulan Kyaiju bulan sahjuh bulan anak kala anu kamari gennganankard ninika nasaksianku Kyai Kyai Hampura ibu perasaan pula teyak sian akad nikah putri ibu karak dua bulanku naon aak mesukuran Wal 57 bulan Hampura Kyai anak u lama di Dela 5 bulan Orang Google nah beres. b 5 bulan, bulan, 9 bulan, anak bulan, lingit ibunya tandana arek Tandana datang ngajuru, datang 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 kiai diwajibkan di pasar kemis jadi bapak 6 <tun> ya <empathy> gilaang Pak ayaannya pemajikan RT bulanan 9 bulan Yoronoo arerik lahirn jam 2 potinglahmu di pasar kemis eta ba parajila KyaiRT datang ka Kyaim salah pemajikan pula naongeg baik di dapur nga, nga juru eta Kyai merunannya make baju Allahgangsar make sorban Kamer datangkah serat pittis make kope Haji datang menangdangdanan asub Ka Imah RT disaat datang kaimah RT eta bu RTkerge weh dijuruh dipur burun eta ku Kyai lamun Kiai jadi ba paraji dijampe ku ujung sorbana eta bujur pemajikan RT dihantemku sorban Kiai Bari maca doa ah, ece kiai a'udzubillahi ah, minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika ah, min lakum bisul khabaisi fa Insan pemajikan RT KWC KWC ya obat ngajuru eta <laughs> bedanya di Sukabumi mah eta doa palenting ngajuru ngajuru kentai lahir ternyata anakaknya telalaki eh isuk-isuk bi datang de kas kakisalamualaikum Kiai 70 bohong siapa untuk yang pura please dehkalilungunaungan nyeri hontumula datang borojo tujuh puluh be tujuh puluh untuk kiai nama wayana pokoknya mah kukula arek kontan Beraha? gope oh dia ke duit nak Dia ku kiai ah lawan dia siap bicara arek naon apa pokoknya mah kiai nyalah Alhamdulillah lagi berkah doa kiai teh anak kula teh nggak selakiran incu kula teh nggak selakir geringanannya em masa allah tabarakallah anak noga lalaki kiai ganteng pas ciuman nara soalnya cakap bahaja kita tadi atuh lawan kami gelis, matupit nah Renaon cekiy Hampura pokon nakynya da geing anakkute ngas nga lakirken nga lair ken nar ga anak lalaki masa uwah sabarokawo. Mmbek na a na siapkan dua isukan datang ka, imah ba golok anu seketsok anu seket bawa santri 5annya datang kita Kyai isuk-isuka imah ibu ica bahwa golok anu seket besok anu tajam mauwa santri 5an Mmbek akekahuk ibu dibencitai disaat di Kyai eh ternyata longitdahulumbek jengpingaha RTca Kyai sebagian mbe, <San> uh, ngas, ah, setengah 12nya itu ceramahnda ceramah mal ngaji Ibu Iam penting nama ngecicing datang subuh orang ngobrol be, ngaji tadi ku abu yalin <San> Alhamdulillah Ayo hal hadirun. Iku e naon siapa aing ayo hal hadirun jadi seri. Maknya aing kudu ngidung maknya. Atu lamun aing nu nyawerna mah daek. Atu eueuh nu nyawerna mah kapiran ah embung Kamari ge di maling ping Allah masyaallah menang 13 juta saweran orang Aing di amplop masa 10 juta, hari menang saweran 13 juta, cek kurang meningkene di disawer daripada dipanggil ceramah, ngidung be di luar panggung. Oh, uh, eta geus jaro. Sa Allah RT, geus pengusaha Pak Haji Iwan. Oh, uh, masa so bageur teh kecil. Meni hayang deui. Teuing di dieu mah, da di mah mana ayah Abuya, deket yang Abuya nya, ya Allah ya, ya, oh, mah nya. Urang da ngidungna ge isin Abah atuh cuman bisi penasaran we orang Google, orang contohan memang ngaji dengan kan kia ya lamun enunya nyawerna cuma nara kia ya bisi bisa enunya nyiram engke yang di kidungan gue cuma nara kayak ngelai mading ngaca eh dengan kan kia lamun misalkan lamun ya mah kerengah hayal apura ya bu ya Nuk lahir mapai diri neangan la tanpa namun misalkan ya RT nurreknya werna maka teruskan waus maka datang keunammpa na negara apa RT anu gantgan ulau badit misalkancandinya kan kurang Men, ya, an, men, uh, nyawer na makanan orang ngaji lala ti jam eh. takrang kay orang nyawer <laughs> bisrekla <laughs> isinin isin. kajun urang nanyanya bingung arek ngaji orang pasar kemis makiyayi kabeh arek nyarita ge lahir nabi entos tadiku abah makan na cua ra manus ah kiianan bisa bodoh. yo halun aya sesungguh nah tujuan orang visii misi urang itu adalah si anuka hiji sejak menjalin silaturahmi mudah-mudahan silatura rohmi orang nyambung terus di pasar kemis dugi ke akhirat tujuan anuka dua sejak bertolabol ilmi mudah-mudahan tolak ilmu orang keeng ilmu anu manfaat tujuan anuka tilu tak diman wat takriman mengagungkan dan memuliakan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad SAW wasallam yang mudah-mudahan wangi ayeuna dengan melaksanakan memperingati Maulid Baginda Rasulullah Muhammad SAW penting ayana orang termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang senantiasa nyukruk jalur mapai tapak tiasa mencontoh akhlak akhlak Baginda Rasulullah. Tapi wahai ibu orang pasar kemis lamun bicara tentang mencontoh akhlak rasul lamun bicara tentang mentauladani akhlak rasul menurut cungwanara jauh tanah ke langit hese tapi hese bukan berarti orang ulah nyontoh contoh terus tapi perasaan hese kenapa hese orang ningali sejarah saatik jangankan orang mencontoh akhlak rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam Lihat menurut sejarah Rasul mempunyai sahabat Rasul ngagaduhan prajurit yang tak terkenal Rasul mempunyai prajurit yang tidak viral Mungkin orang pasar kemis terkenal Siapa sahabat Rasul itu? Siapa prajurit Rasul? Rasul Muhammad mempunyai prajurit Ngarana Sa'id Iya si Sa'id adalah bujang lapok yang tak laku-laku Awang nak goreng patut montok hidung caketrek Okosnya ok, nak Ngarana <laughs> <laughs> Said Ya nasib Said bagus. Said ini adalah prajurit Rasul. Bojang lapok yang tak laku-laku awakna gendut, wajahna buruk rupa sampai-sampai menurut sejarah apabila wanita-wanita gadis-gadis Madinah ningali wajah na si Said pinsan harita keneh bayangkan namun di kampung Google ayah jelema kos gitu itu yang bisa gagal paham ya seketika si Said diundang ke Rasulullah dipanggil id apa gerangan gusi Rasul ayah naun cek Said antarkan ya surat kaula cek Rasul ke baginda Raja Abdullah bin Salam ke Mesir siapa baginda Raja Abdullah bin Salam Raja yang sangat bijaksana raja yang luar biasa mendamaikan semua golongan punya putri cantik hijihiji can kurang berangkatnya Said itu Tunggang langgang, naik kudana, nyandak sepucuk surat Rasulullah diantarkan ke Baginda Raja Abdullah bin Salam. Dongkap ke istana Baginda Raja Abdullah bin Salam, Cak Said, Assalamualaikum Baginda Raja Abdullah bin Salam. Salam Said, ada apa gerangan anjan diutus Rasulullah? Betul Baginda Raja, membawa apakah kabar gembira? saya membawakan sepucuk surat dari Rasulullah dari Madinah untuk baginda raja apa saat isi suratnya tidak tahu aku dirahasiakan oleh Rasulullah apa isi daripada surat Rasul untuk anjen wahai baginda raja mana suratnya ya dibikin surat Diterima aku baginda raja Abdul bin Salam di saat eta surat di Aos dibaca ku baginda raja Abdul bin Salam baginda raja Abdul bin Salam neteskan air matana satu sisi bunga netes air mata nah. sisi lain agak kecewa di dalam hati nah. kenapa? karena wahai orang bugal isi daripada surat dari Rasulullah untuk baginda Raja Abdullah bin Salam itu melamar putri cantik kicik-kicik nah. putri baginda Raja Abdullah bin Salam untuk ditikahkan tamang sa'id ya cek untung hai ganti mang ngaran sa'id Arek Untung tuh coba baginda raja Dede teing putri kaula Yang ku rasulullah reki jodoh bebegik sawah Baginda raja manggil ke pemajikan anak baginda raja mama ke sini Ada apa papa? Surat Dari mana? Madinah Rasulullah nyuratin kita Apa isinya? Baca beku sia sorangan Picana kia suratku istri ku selirna Baginda Raja Abdul bin Salam. Di saat eta surat awas Gusti. Cerik balilihan nalangsa nutaya papa dan Gusti. Eta istrina Baginda Raja Abdul bin Salam cerik papa. Ceuk istrina Baginda Raja Abdul bin Salam papa Mama mata tega. Ma ikhlas yang terdah walaupun ini surat datangnya dari Nabi Muhammad tapi ini mau urusannya urusan lope ini mau urusan cinta Mama anu nggak rasa ngalahirkan begitu sakit na Mama anu nggak rasa membesarkan putri mamama ia Te putri urang keturunan Kaisar putih urang keturunan Inggrat turunan tuh bagus turunan Raden masa iya putri urang arerik dikawinkan di parene je bebe sawah Open pegawaian ibu-ibu mah kos gitu tamang, Mang Said. Kesengaranan Mang Said ah. Supaya menang AWW gelis. Setuju tuh. Yo. Said. Aduh. Open AWW mah sok itu, ibu-ibu mah ge aya orang bugel, ibu-ibu nu boga anak parawan. Malam Minggu pertama aya nu nganjang, nanti itu mawa sepeda-sepeda acan. Cek nung anjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acek nung mana? Pasar Kemis. Areka saha? Neng desi ayah. Hei aww. Oh! Si horeng anakna ayah. Disumputkan ku inungna dan nung tuh mawa sepeda-sepeda acan. Pas minggu kedua datang nung anjang bawa motor ninja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya areka Desi desinya. Mohon ayah mah. Ayah dan ninja. Dibawa tak anakna. Ah. Wayananya di picung tuh dipicung ayo tukang baso, ngarana baso Udin. Wayana pokoknya meli baso 20 genep bungkus tapi ulah bawa ke mamanaknya balik dari kadia eta ninja laku kena baso bungkul 20 genep bungkus. Pas minggu ketiga ada yang ngafel yang anjang bawa mobil pajero. <tuh> pajero. Dibawa ku RT. <tuh> pas dibawa ke RT eta nunganjang di mobil pajero turun tina pajero aki aki tujuh puluh dua tahun eta inungna inung desi pilih, a a aki aki nyebut a a bating torek eta cek inungna a -a, -a, a a mau ngapel ya iya mama ada si nengnya ada sebentar ya si orang anak nate kergering ripuh tilupet tiluputing eta muriang Oh, cabenempel dinatarang na eta anak na gene blao cabe diwir punuh jadi inung na di ngajang mawa Pajero Lus, deing, aki, aki- 72 tahun ga, cek in na si sakit ngus, ulah, ngomong, ngomong sakit diger na pajero cager, pajero balaon jasa dibikun eta alat-alat kecantikan alat-alat ni -alat up skin care Dibikul, tah sekeddangdanan atau batur kermuangjuh keliling di bere mix up di bere lip setik salah aturan lip setikdina biwir etam Hadinah alis Masya Allah dijiwir tak inung masalah eteta baju salah ngancing kenana ngancingkenna yang diharp oleh ditukkah dijiwir ke aki-aki dibikin. Aa, ya si eneng, pokoknya nama putri mama. Silahkan mau dibawa ke hotel manapun, ke apartemen manapun, ke wisma manapun. Silahkan balik naik mawa anaknya ke pajero. Pas dua minggu, tiga minggu, empat minggu, iya kemana mau pajero tengah jang doi. Di demo RT. Cok ibu Ica. Rete, tanggung jawab dia. Kenaun ibu Ica. Eh, kenaun-kenaun siap. Eh, tanda Bapak Jero kemana? Eh, hampura Bu Ica ku lagi kakarak arek datang kak ima Bu Ica arek ngabarkan. Ku naon. Eh, tadi nelpon gantung diri Pak eh. dipecat gawe ada mobil Pak Jero bos nanti nganjang Pak Karunya, ah, Harunya Mana Yovani tiatnya kopi. Hampura <tuh> panitia cium warna ramah beneran betapa gobloknya kalau kiai di atas panggung nyusu soalnya cuma orang sudah komitmen dengan sang istri di rumah cek istri bi silahkan lamun ceramah di mana besok, mangga arek ngopi merek apapun silahkan ngopi di luaran sana akan tetapi harus komitmen kalau nyusu harus di rumah maka namun malah yang susu gitu Ar kopi wat susu ngomong is Allah tadi ceburu urang kayak untung bu dinyangsang nadi dada lamun diturur me memangny gila Mas Allah dipikir-pikir maak bisa an baikanya Arikyai ngomong na. buah hudi nyangsang nadi nadada belah dua ataujimah <laughs> jim disungkur kurang atau hulu yanglu coba kamu diturur bayangkantung ditur ayaah anak nanya cek anak teh mama mama <laughs> dikul <Dibere dengkul>. gila <laughs> begitu juga SD dari Bag Raja Abdullah bin Salam Cek istri baginda Raja Abdullah bin Salam. Papa, mama, mama, kurang ikhlas walaupun ini surat datangnya dari Rasulullah dari Madinah. Tapi ini melamar putri orang untuk ditikahkan terhadap Said yang notabene si buruk rupa itu. Cek baginda Raja Abdullah omong. Ayo nama orang tanya. anak kurang nah hese, -hese Dah pasti bakal nolak cek baginda Raja. Siap. Dipanggil putri. Gelis. Keluar. Kalau arti kamarna ulah uh, mau dicontohkan ya hiji we kaluhur. Engke dibayar 200. Ya. Jadi supaya seru we. Oh nya gelis. Atau daek lah jadi pemajikan orang meja ganteng. Eh paling ke sabulan 20 juta tuh kecil. 20 juta paling setoran anak. Letik 20 juta. Ti isuk ke datang kayu nangis menang 25. Tadi 15 enak ceban 25. Ya kan ngaran lagi nggak doa. Cek bagian daraja. kalis! <tik> Alhamdulillah kopi ayah. <tik> eh, kopi sih hidup semua. Dikira orang kori. Anu <tik> <tik> mana? Iya mah miripnya, mirip kori. Cek ayah tadi duet kan. Deh, mirip di mama anak cium mirip uru mudah-mudahan sing montok ada aminan kita tapi kuru panggil galis dia iya mama papa semua naya naon manggil neng lain iya teh ayah surat di Madinah ngalamar anjen tapi pada ditikahkan kasahan neng teh papa Jelek usia diharap nu indungna Inungna molong pan teu kagetan ceuk ya. Eta nempe juri gos kitu teu kagetan ceuk Apa jawab putri cantik Baginda Raja Abdullah bin Salam? Mama, papa, pucuk dicinta ulam pun tiba. Neng sebetulnya walaupun baru ngelihat Kakang Said yang mempesona. Tapi Justru neng teh telah bermimpi kemarin berturut-turut bertubi-tubi mimpi neng hampir setiap malam satu minggu ini. Neng ngesta hayak dahar, hayang mandi. Ternyata bayangan kakanda neng tercinta dari Madinah itu hadir sekarang di hadapan neng. Papa, mama, neng geratikah pokoknya mah ngesulah lupa bacot mah. Neng. Eh jadi kia, bahasa suka jadi karena bacot. Lilating di Banten atau orang beneran Kang ya dibanten teh gado39 panggung makanya jadi terkontraminasi seu <tuh>, carrios ataunya malngerti lemun orang pasar tumis orang ngomong bahasa Sukabumi ge misalkan contohan tunduk waktu nurakkakna dada balabat mangsa miang pakait patali janji pasti nutos ngebukti subaya manutos nyata ngerti tuh sarua Enggak bisa ngomong doang cek baginda raja galis bener maneh eta terpesona terhadap si Said yang notabene buruk rupa pos bebegik sawah papa mama Jangan pernah menghina ciptaan Allah Allah yang kalau aku kuma asana surat Allah yang menciptakan makhluk manusia itu ya itu ada yang ganteng dan ada yang gelis kabeh ganteng je kabeh gelis awah oh, nu goreng di hadapan Allah pa mah ulah sok menghina kitunya ngas pokona ulah loba omong neng mak ngestek tekuat hayang kerana di parende ku kakang Said ganti Said cekurang ke ya tenang bicara akhlak ya. Tadi kan bicara si roh nanggus. bercara ahlak, cepet nyambung ceramah teh. Maulid, maulid, mau BKB itu Cek baginda raja. Benar galis arek nampi karena lamaran Said. Mohon papa. Ridho. Ikhlas dunia akhirat papa. Benar. Mohon benar papa. <summing> pokok nama gera tapi beku papa salamkan Ka Gusti Rasulullah ia datang nanti Allah lewat Rasulullah kakang sayaidongkapkan dia kamumuliaan bagi eneng Pak walaupun cep orang-orang Madinah cep papah je mamamah bahwa si Said eta notabsi buruk berupa tapi tidak bagi eneng inilah laki-laki yang sejati inilah laki-laki idaman impian eneng os nama murunan eta surat Rasulullah dibacanhala pelet lah <summing> 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 Oh, mbacaan hiji ya Allahbar Allah. Bagrajat ta anak tahun gitu namaguhan atau hariku Anjenrek kita is kadapur nyokot tata kejeng gelas diisi eta gelas kucai putih kucai heran kita eta nugelispustima Allah ibu dis saat arek ngasongken arek nyuguhan eta cair ka kakang sanya eta calon carogek na calon suji nah kira-kira dua langkah di eta nugelis putri Baginda Raja Abdullah bin salam arek ngasongken rek nyuguhan cair kasih Said apa yang terjadi Ibu dan ba gelas na raga gengnta takna ancur cairdah tabur betapa isin Jawirang nah eta nugelis ngaku prak nugalis cerut becerik cek nugalis Allah karim saat bayangkan lawan ibu arek nyuguhan calon suami ragak gelas cinta tak na betapa wirang jeng maluna, gusti cek nugalis <tuh> Kadengin ku baginda raja, cek baginda raja di tempat punak nak tu, cek papah dan mamah juga apa? Sampa jatuh ragag ta takdeng gelas anjur ca na tabur kaget kan bi kaget nga kaget napos sa ka Si cilik ba Ma nga sulang na tabuk naya raraga pa Ngesici. Neng hayang cicing nga siya cicing hu na ngkar cicing. dicokotan itu masalah Allah gelas-gelas pecah anu tiap masallah Allah dikumpulkan berduga lis bari ceri gusti do gusti ngas inung nati gelis nge satu pokoknya hari mal ditampi mau mal ditampi walaupun ini datang nanti Rasulullah ngas mau urusan perasaan ini urusan hati ini mah urusan cinta ngas rekitolak mati nanau mama dengan ikan Dengekeun Neng. Hah, <tuk> dengekeun ku aing dah. Neng, neng raga gelas jeung tetek hancur tabur caina. Demi Allah neng lain kaget nepo ka Said lain. Tapi neng pa, neng mah tadi kenapa ragag tatak jeng gelas ancur caina tabur di saat arek merek nyukuhan kakak Kang Said calon caroge neng calon Sobit neng. Karena neng teta di pohoma di saat neng de kasup ke dapur nyokottatatak ajeng ca nyokot gelas arek disuguhkan ke kakang Said ternyata neng te lupa ternyata neng tehkilap ternyata neng teh pohok nte make kerudung si hali alakna kacacak toan te tiung temakai jilbab temakai kerudung arek nga song keca kacaon suami na sampai raga gelas cengtatatak na anjur China tagur kukisin isina hari orang bugal ha. ayo babauran gawe sala na oge salakin na kewe Kermentang layangan <laughs> anu ijiker <je>, ngusep <laughs> <laughs> ceka bahaji manu hiji lah dia akan mainlot ya ta dimana-mana panitia sok ngaharewas sabar haput ngaharewas bola abu ya cumana cuman coba bahas slot urang tunyaholot oh naon Tenngertilot naon Masya Allah pan urang monyo oyo oh babauran salaki datang kaima urang kur mandi di kamar mandi salaamualaikum uheta uhuh, make anuk jakung? Anu sakia, waalaikumsalam. Boro-boro make tiung, icah. Baju ge poho. Tingali putri cantik baginda Raja Abdullah bin Salam. Seorang putri turunan ningrat, turunan berdarah biru. Poho -oh, pakai kerudung, kilap pakai tiung. Rek ngasongken cai ke calon salakina. Sampai ragak gelas jeng tatak ancur Cai na tabur ku era-era naka Allah jeng calon suami nah. Singkat cerita bahwa lamaran Rasul untuk nikahkan putri baginda Raja Abdullah bin Salam ke Said diterima. Dipanggil Said ke baginda Raja. Said, tadi, kan Ulah ngerok Said. Cuk Said dawuh Gusti Raja. Ada apa gerangan ya kula kita tadi itu diberi cai cai acan. Eh, nyahok saya isi surat dari Rasul. untuk terang Gusti Gusti Raja. Ya ngalamar kang jengte ngalamar saha putri Kaula yu cantik hijjihijirek ditikaken kasaha pajen ka sa bener Baginda raja bebenar Said bener ditampi salaam ke cek Baginda raja Said kamaddina ta Bag Raul Muhammad salaam bahwa lamaran anjannceng rasul ditampmpi bahwa anjan. minggu depan datang ke dia doi rek ditikahkan ke putri kaula said ajrot ajrotan ku bahagia bahagia nak ku bunga bunga nak sampai calanak nama rosot tekara Said betapa malangnya said dimulai ayo naik ya tak jelo mangaranan said nah, jadi ayah oleh-oleh tak ngajinya Abuya tadi oleh-oleh bahwa buah huldi itu nyangkut di natuur. Tak oleh-oleh di Ta, oleh -oleh sukabumi itu cium wanara si Said. Hidung caket terkoreng patut cak. Ya. Berangkat ya Said. Tunggang langgang naik kudana datang menghadap ke Madinah ke Nabi Muhammad. Ditaros ke Nabi Muhammad Said. Sudah dijajabkan surat ke baginda Raja Abdul bin Salam. Perantus kustir Rasul nyaho ayana anjan isi daripada surat terang baginda rasul apa isi na? ngalamar ngelamar putri cantik baginda raja abdullah bin salam untuk ditikahkan taula ditampi cek rasul alhamdulillah rasul ditampi iraha nikah nak minggu depan rasul boga duit na ma ismin sa'id sa'id cek baginda raja tenang cek baginda rasul tenang tenang ulah cerik tenang weh karena ngaroko mau lah isi. isin, ngaroko baik. Ya kami mah tengah rokok. Cek baginda tenangin. Dikumpulkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Jeng Ali, Papa Tungan nikah. Kumpul menurut satu kawal 500 dirham, menurut kawal yang kedua 650 dirham. Cek Rasul, Said, ya ayat duit 500 dirham. Isukan gerabalanya Kamol Ciputra, ke Citra Raya beli baju anu paling bagus di mall bikin engke anjen ditikahkan di Mesir di baginda Raja Abdullah bin Salam enjing enjing sisain berangkat ke Citra jauh amat di Madinah in ke Citra apa gelis yang terjadi kekelilingan sa'id di pasar temenang baju hiji-hiji acan penanawan menang tekenging baju eta si Said Gusti date aya baju di pasar anu sakit itu gede na anu mahi anu cukup di awak Saidku gede-gedde na Said. baik Rasulullah e, Rasul. menang baju tehaha ke maksud te aya cukup di awak masih awakna cekraul tenang 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 panggil Abu Bakar. Bakar, sini. Ya Gusti Rasul. Boga baju nu pake. Boga hiji warna hejo. Tun. Umar. Cuk Rasul boga baju. Ayah Gusti Rasul. Warna putih. Usman. Ayah Gusti Rasul. Atau ulah warna berem. Ayah <tuh> Warna biru. Atau ulah beremis. Itu. Ali ayah Gusti Rasul warna kidung kumpul empat baju daripada sahabat opat dibikin ke Said Said tuh diharap dipicung ayat Taylor ayat tukang jahit mang aceng ngarana Hijikannya baju opat jadi hiji bikin gaun panganten anjun hijikan baju Bu pariasi oh kabayang ya Belah harup warna. <laughs> eh, jong putih. Gusti, ai Ya, panganten. Kerma awak hidung, coba bayangkan. Awak hidung goreng patut. Baju na opat warna. Kau bayang, Ya. Masa Allah badut. Kes pasti. Dipakai ku Said harupun Rasul. Cok Rasul gak sih kon id. Berantos kusti Rasul. Coba yang ningali. Tinggalikun ditutup terus. gantengnya Mang Said. Ari di bajuan warna-warni kieu mah kos menara masjid Cilongok. Tapi Rasul ngomong kitu, eta mah jinjang. Agas cek Rasul. Ayeuna geura berangkat sebagai Raja Abdul bin Salam. Siap untuk nikah. Gusti, ya. Naon Said? Hampura pula diantar kusaha nikah sorangan bahaya sorangan sorangan-sorangan cek Said meni air nu nganter coba bebe jaka yang diantar tak bebe jaka Banser diantar punya anak berangkatlah Said Masya Allah segala rupa dibawa dengan beribu-ribu kebahagiaan dia dalam benak naeta Said Gusti tunggang langgang naik kuda naeta Said bawa gembolan masallah arek nikah bayangkan di Madinah mata laku eta si Said ternyata dengan putri cantik na baginda Raja bin Salam ditampil amarana arek ditikahkan ke baginda Raja di saat ya si Said sedang kencang-kencang na naik kuda ya si Said jeung terlari-lari Nadina dina luhur punggung kuda sekitar 500 meter sekitar setengah kilo eta Said kertunggang langgang kerkencang kencang nak di atas kuda apa yang terjadi Said mendengar gong dibunyikan gong dipukul trompet ditiup tandanya perang badar akan dimulai seketika ngadenge pengumuman perang badar dimulai Said stop Said balik doi terjadi nikah duit daripada sahabat-sahabat Rasul dan Rasul untuk biaya nikah dibawa ku ke Said kapasar pasar dibelikan karena pedang karena tumbak karena peralatan alatan perang Said urung menikah Said terjadi nikah disetor ke Rasulullah cek Said itu baginda Rasul kaulah tu pemajikan kaulah cek Rasul siapa ma tumbak jeng pedang Said kunawan siapa etan nikah menang mawab tumbak jeng pedang. Wahai Gusti Rasul Cik Said, demi Allah, Said dia ya si buruk rupa, terela pokoknya Mas Said isukan rek perang badar bahwa kaulah mah di Mesir berhelak, kela berbahagia cek putri cantik bagi Raja Abdul bin Salam. Kaulah tu ikhlas Rasul, kaulah rek perang bae, isukan perang badar Gusti Rasul. Demi Allah, walaupun Said si buruk rupa, tapi Said boga hati anu mulia. Demi Allah, ku cinta na Said ka Allah jeung ka wahai Rasul, kaulah rek iru perang bae Gusti Rasul cek Rasul ulah Said siapa meringan nikah baik mong cek Said gusir Rasul kau perang baik anjan isukan bercucuran keringat bahkan meneteskan darah sedangkan kau di Mesir berbahagia berbulan madu demi Allah terikas Rasul terelah Rasul ya Said arek ilu perang baik isukan jeng Rasul diuk Rasul dah cangkel Hari ceramah ke jam 12, petinggal kuduk itu, tang ngomong Nak, gunawan, hmm. Hah? hara mahal, cuma narak ngidung Maha. nanu mahal lain. ceramah eh, eh, coba satu, satu, enam, 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 nyawer. Atau nyawer wajah, capek, -capek kiai cek rasul nges ari keputusan asya mau jadi manikah cuman aing karunya amat cek rasul eta apem dipanggil si dina ali ali kan dia cek rasul dau kusti rasul ada apa gerangan isukan perang badar jagaan si said hahalauin ya said panganten si orang hahalauin te ayat di jaman nabi ya tak hahalauin usman jagaan kusti aku dua antah said panganten karunya di saatat singkat cerita perang Badar dimulai tombakku Saidnya dipanggul di tak pinggang kanan dan kiri pedang anu sakit tak cemnak si Said di saatat ke loncat di halangankudina Ali panganten loncatdina Utsman halangan susungahyidina si Ali Sedina Utman Said loncat diantarana langsung etasipfat Tombak Nak Sa'id diluncurkan di perang Badar. Di saat si Sa'id ngeluncurkan tombak Nak karena musuh di perang Badar. Tapi apa yang terjadi ibu dan bapak orang pasar Kemis? Sebelum Sa'id meluncurkan tombak Nak, ternyata dada Sa'id tertumbak. tehola tertumbak duluan. Ku kafir di perang Badar. Nembus tombak Nak di perang Badar. etak kafir Sa'id sampai ke punggungnya Sa'id maut inna lillahi wa inna ilaihi roji. <tik> Paeh, mana Mang Said? Karunya. mesbahagia bahagia we, tita tadi. Si Horeng mawafa. Said mau. Gusti Rasul celik pelilihan nalangsa nutaya papa dan Agusti. Hai Abdi sada dadah kagungan Gusti Hirupna Abdi Meica ma mau tak Abdi Rohmat Gusti Rohmati Gusti Rasulullah saw menjerik nangis Eta sa'id para sahabat sahabatan prajurit Rasulullah kecerik gusti di tengah-tengah Na -tengah gusti Rasul Muhammad saw tiba-tiba Sayyidina Rasul tersenyum sampai-sampai senyuman Rasulullah menimbulkan satu pertanyaan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Cakap Abu Bakar Siddiq wahyubakin baginda Rasul, kenapa anjun tadi nangis ayahnya menang senyum? Apa jawab Gusti Rasulullahhi para sahabat-sahabat Kaula Kaulah tadi sedih Kaulah tadihi berduka Kalah tadi nangis coba payangkan lamun ia kapar kematian gugurna sisa di Medan perang datang ka Baginda Raraja Abdullah binissalam Bisah kebahaan putri Baginda Raraja Abdullah bin Sallam terpukulda Bis bisa pembahan Baginda raja sekeluarga di istana kawiwirragana. tenda geus didirikan sound system nges dipasang pelaminan tinggal ngadiukan tamu undangan geus mulai berdesakan datang sedangkan calon pengantin lelaki nama maut perang badar bayangkan ku ibu wakai orang pasar kemis lama seandainya ibu boga calon pengantin di suka bumi ibu di dia segala tek-tek pengekna prasmanan ngesiap segala ngesiap tamu undangan nges pada datang kiai norek hadiran nikah nyaksian nikah nges ayah ternyata ngadeng beja bahwa calon pengantin lelaki nata tabrakan di tol maut betapa terpukulnya ibu sebagai calon mitoha awewena gusti gusti rasul seperti itu wahai para sahabat sahabatku kaulah tadi nangisku sebab betapa kecewa na baginda raja abdul bin salam betapa terpukulnya putri cantik baginda raja abdul bin salam lamun kabar ia lamun kabar ia tos dongkap bahwa said eta maut tapi kenapa kaulah akhirnya tersenyum bahkan tertawa karena ribuan malaikat rahmat tadi datang ke sini membawa 73 wanita cantik bidadari dari surga Firdaus ternyata roh Nasaid arwah Nasaid dibawa ke malaikat rahmat ke surga Firdaus ditikah tujuh 70 til wanita cantik eta Said di surga mening paeh Mang Said tingali endingna betapa hebatna ahlak ya si Said yang notabene bujang lapok yang tak laku-laku tragis meninggal nak bugur di medan perang jangankan otak pemikiran anak jangankan harta jangankan hati dan tenaga anak nyawa sekalipun untuk Muhammad Rasulullah SAW dikorbankan bukti dari pengorbanan anak Said wafat gugur di medan perang Ari orang pasar kemis mulu dan R50.000 ribu ogengah hutang

Urang pun bukti peting ayana jam 12 pasi ccing didil anu awal na u kamari masarewancikil papa rendende je salaki. penting ayah nama masih seserian cicing di dia itu bukti bahwa orang cinta terhadap siapa Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan cinta na terhadap Nabi Muhammad bukti penting ayah orang melek untuk mengagungkan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan orang sadayana termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya beliau Pan iya ayah di nate salaki tat anak bahkan balik ngaji teh aya oh. pa nu pas banget jeng lagi na baliknya tip gawean apa maji kancus anu bingungbak awewe beneran aweeta lamun ngegurucuseta ngomong make bahasa Yunani tenngerti tapi <tip> Pak

mending dibahaagikan fokuskus Batur diberi apartemen menjulang tinggi geddongan usiggrong mobil anu mewa dikemekakan bolak-balik di resikoan sampai 70 juta harima Gusti diber resiko dipahi tubuhnya isukpankinaha isuk, yang ngopi koina paylue terbalik di pas Rona diangan di kuno jadi pemajikan diji papana si punungan baik cea la malah kita rumah tangga ke seujju tahun setengah setiap pagi-pagi papa minta kopi dikasih kopi pahit lagi pahit lagi emang aing karuhun gitu di beeskinna tehang dahahar jeung sayur asem ternyata nyayurnate pemajikan hasem tuh setengah bulan terbalik di musola hees di bedug ngarengpol di tiangan jadi pemajikan nah, cengar di bapa siapa mana lain cina ceker tema di itu di bedung. pun bedug di pemajikan nah, apa naon jadi punungan kia Aku naon mama salah naon bejakan nggak mama naon siap bejakan bejakan baik introspeksi diri siap icing Aing rumah tangga jeng siang ke 22 tahun setengah setiap aing hayang dahar jeng sayur asem eta sayur asem hasem doi hasem doi jawab ibu salaki model gitu mah papa lamun hayang amis mah lain sayur asem sayur gula sayur siang karunya aing lah karunya isuk isuk pemajikan nanti datang bulan menhead minta duit lima ribu, kak Indomar meli softek, ku ganti, itu dibere. Karunya, aing macik pemajik karena papa, hmm. mama datang bulan. Terus urusannya apa? Kapan datang bintangnya? Papa, mama ngesbaes ya, yang duit goceng kak Indomar. Kenaon, Oli softek, softek, softekan. Aing ge boga bo inung, osok haid, osok datang bulan, tepernah pernah bogan ini datang bulan, tepernah pernah disoftekan. Oh, dah ini mah awak. Ah, gak ya siap pokok nama dok Tuh ayah pohon pisang, ayah tangkal cau, ala dauna, dumpelkan. Di dumpelkan ku pamajikan naya ayah hilut bajraan. Seminggu, karunya ingat. Ya, RT RW ngomong be, RT RW, we, 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 no, pemajikan beokbol di lain pemajikaningnyalama can tiada dua anak etak masa Allah Robi digal teh hijihiing okay, etam menangampplo 5 juta kecil ong yang menangkan nyana terus punahonnya hari Aina menang kuputt goreng patut ibu wahai orang bugal lamun sala ngomong gitu papa Aa kenapa mamah dulu gelis campernik endah nanti ada dua nak dibugel cuman satu-satu nak mamah icah ngarana. Kunaun air menang goreng patut. Jawab nak papa, jawab nak dengen Said kurang modal. Ta. Modalan Said siapa majikan? ari pemajikan servis, saya yang memuaskan banget. hayang yang glowing di modalan kita, arek Di mana gelisna? bener tuh. Ayo curahkan tay ibu-ibu yang cerik Ya, aing Pak Hidup, eh, Pak pemajikan teh di modalan. Tilok bawa tuh citra ke salon. Salon sembilan sembilan, eh, martabak bersihan tak kuku na pemajikan teh hargana tilu ratus supaya ulah bau badosi Untuk na bersihan genep ratus ribu diteretas tadi diteretasnya ho orang bugal diteretas supaya hot hot nyoy gaul aing mah di make up tak geli sabaraha dua juta modalan globalkan jumlahkan jadi lima juta Iya mah kumaha ari pamajikan hayang glowing, beh softek kita ka beuli. Tah hakan Said nyabunya Nya bunya. Pahido we di pahido urang teh. Di modalan teu. Ngeuna bae sia mah. Heuh beha ge datang ka nyengklek. Ya, oh, ya masyaallah, cangcut ngeus sebelah sabeulah. Cek aing marek naon dipake atuh. Garunya Zaid, pemajikannya. Yang penting ayo nah yang cerik baik Terharu kapan acung abu ya. Gusti, ya Allah. Di dia maju lemah soleh hungkul. Uyuh handai pe, orang pasar kumis mengel cunggan hara aja lemah gelo. Kamari gak aing di Cilegon ngomong ari cium wanara non hartina sih tak yai cium manuk cakaing aywanara monyet

Aayo anen zaman singkatan geh ayaah RT jeungng RW diposna Ekermen catur ayah janda usiaap 25 tahun nga lewat etak RTKRW ngomong nageh sampai disingkat we, 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 we. oj RWnda nyebut nage KTP tuwe ayaah KTP lewat naun si Ari KTP kolot tapi pulan pa Lostingkolot asal pulan daripada ngoora bear kan sarua nyambung jeng abu ya tadi <laughs> beda bahasa hukum iya tuh kudu bisa <laughs> jadi mau balik gadua, mah kudu nyambung nyambung bisa ketika ketika eta rw mung eh ku bawahan aku rt cek rw ke eta tek 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 boga singkatan naun siawe singkatan surabaya naun ayi surabaya susurayud banyak daya <laughs> mespuguh tujuh puluh hiji tahun pakai tank top doang bating untung bahhul Di dirada namun diangkul ya anu paling khawatir Said yang cirikdium ngomo habiswatirai di podium, diharapun hadirin di Harpun jamaah etak Curug namanya penting kita macakan hadis ak Kyai ngomong sampai popolootong Kiai Wah hadirin ingat penghuni naraka anu paling banyak adalah karnyabu coba ibu orang Google sekali-kali instruksi sakali-kali protes ka Kyai lamun Kyai maca hadis etak teh Wahai Kyai gitu Lamun kaula jadi penghuni neraka terbanyak menurut hadis etak. Ari salaki kula ka Sedangkan kaula ngadenge menurut satu keterangan bahwa dosa seorang istri di rumah tangga na, ditanggung jawab ku salaki Hari Ari salaki kula ka Ternyata di saat ku abu ya cilongok di di surga salaki ibu awa di surga. Ternyata katinihan ibu di Masyaallah, Gusti. Makanya penting ayana kiai orang uji materi ya hadis. Soalnya lamun tadi uji ya hadis jadi fitnah sebenarnya Kasihan ibu-ibu. yang cirik di Karunya ibu-ibu. Men... Ayo coba. Allah oh, meren hadis. Wahai bapak-bapak penghuni neraka. Anul hoba bapak-bapak. Allah bapak. oh, kata kiai ngomong gitu ya? makanan orang uji materi wahai orang pasar kemis peting aak wahai para Kyai orang uji materi ya hadis supaya ulah jadi fitnah Benarkah ya hadis aya nakokil bahwapangpuni neraka paling banyak eta ibu-ibu orang -ibu. uji peting aak Wahai hadirin Wahai ibu-ibu an boga selaki Wahai istri-istri nugaduh caroge dengeken jawab sing kenceng sing tari teriak anu kenceng anu tari Ari ibu anubaga sala diimah osok masakker salah osok osok ngepel imah nyiapkan sarapan salaki nyuci pakaian salaki mulai ayena orang tanggung orangaka atau oh, oh, gawe capek teka pakai bener tuh Karunya ngas mending bara radung saya jadi aww. Ngabararangkang kasalaki ti mulai isukan mah. Titahnya se, ulahnya se, ulah masa tanggung jawab jiwa wanara orang. Hakan siapa? Mal ayah ya ikut Nges, orang uji materi penting aja Tanyakan ke Abu Ya, hayu orang bebarengan buka kitab Dengekkan ibu. menuruturu keterangan para Abuya para Kyai dege kentu dibacatan ke ku Kyai sah kabeh pada melan auh digawean ku ibu di rumah tangga saat ayaak masakna nyuci piringna nyuci gelasna ngepel imahna nyuci pakaian nana itu lain kewajiban pembajikan bukan kewajiban istri tapi semua itu adalah kewajiban salaki O karena itu Wah Innu hadir peting aina ibu-ibu pegagasalaki mulai isukan orang masak orang nyuci aran wah bapak-bapak lamun bapak-bapak peting ay anak mu ngadeng ceramah cung waarku sebab berat ke awewe balik kan ituih hela ayrek ceramah ibu-ibu baik itu sisa pokok namake peting balik ti di dia sare anu can sobuh hudang hudang mandek bersih salat subuh poko madangdanant subuh make baju gamis abaya anu harga 15 juta makelop anu hakna setengah meter anu lumppang a-atan acrot kos pocong pola-pola pokok nama pipi belah kanan warna biru belah kiri warna barem nges diuppoko di sopa anu tilu tahun can lunas lunas kalauken suku katuh kan kencap Puh. Mendingan ngaji Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun Datang salaki ibu di masjid tu salat subuh. Assalamualaikum. Kumsalam, papa. Sing mesra ka salaki mah, ieu deui pensiun kan ku Ciung. salakina, "Mama, coba papa minta kopi tapi jangan pahit-pahit ya sama nasi uduknya gorengan lima Hei, papa. Mama ayeuna mah geus nyiapkan sarapan lain kewajiban mamah, kewajiban papa. Mangga geura nyiar dia diuk deui nah. nges gitu, ngaji deui nah nu nangkul sualaika sanal qasas bima wa zilailaika cek salah kina emang mamah ngesarapan atas mamah mah geus kitu datang salah kina tos gawe assalamualaikum mamah perasaan ieu baju papah kotor semua enggak ada buat salin Gara-gara mulu dan manggil cium wanara menang jadi arah redan. Tidak ke nyuci pamajikan. Ayo error. Eh Ay, lain error. Cek cium wanara game nyesehan nyuci pakaian. Kewajiban papa. Mangga ayo nama gerak cuci nya kunya papa. Hampura mamahnya nitip behak jeng cangcut mamah. Uh, Said Rekwinsan. Betahku tanu benertah kos gitu siun disukan mah oh, orang Google isukan lalakinak jadi idoi kabehan RT nyuci baju Ustad ngepel imah ta sekalian lamut jeung ta kooknayo RT nanyakah Hajiung! Ari pamajikan gawe nanaun naon atau wajib nanaun naon di rumah tangga nanaun naon ku kusalaki pagawen ku mana aing capek deh ini angan apakah na eh teh pamajikan mah eh cuma nara sing bener jawab na, kewajiban pamajikan naon di rumah tangga ulah kos perasaan berat sabalah ya hukum eh memang kos itu, tuh ayah abuya ya tanya bukadina kitab na hukum na denge kenyeain Kawajiban istri di rumah tangga kewajiban pemajikan di rumah tangga kan jadi salaki nae tangan hiji naon hijji toat naon hartina toat turut karena parentah salaki Jaksalaki masak masaak ii hari mu kan lakakmak. uji materi hadits Nu itu naon sebabna ayah hadits mengatakan pengkuni neraka anu paling seeur yang paling banyak itu kaum perempuan jawab na penting Ayuna karena aweweklah karena perempuanlah karena istri-istilah anu paling ngebangkangngebagang tidak menghormati penurut keapa renttah salakinah hahamya icaah Lamun penting ayana ibu-ibu mau ngadenge ceramah jeng wanar sebab berat ke bapak bapak ibu-ibu balik ke hela ayo ceramah jeng bapak bapak baik pandiuk baik asa Allah karunya ini setengah hiji ah aduh aing mah jarorok mana kanyut-kanyut. Oh, nggak puda udah ya. orang balik ke mana dia ya deh. Isukan rek ngaji ke sumur banu. Ngendong di Cilongok, ya oh janda. Ah, ayah janda cek abu yage 74 tahun. Oh, bagok ngak gitu. Gila, ingat. Kehayang. Seolah gusti. Hanya di pasar kemis kudu bogamnya tau aku dulu nama. Coba neng ih 20 juta sebulan dai. Atau dibawa ke Mekah kurang tenang. Di Imahanda, 500 jutaan paling. Mobilan kuing brio. Yeah. Belikan skin care harga harga juta setengah sebulan sekali. ya yeah. Banget glowing lah untuk gelis-gelis layak lain. Di modalannya nges gelis nya mau butut produksi na produksi gagah masalah Allah makanan aya weh hadis eh ayaayo ucapan Ibnu Abbas Ibnu Abbas atun alamatsa adati wahai orang kasar kemis ayat tujuh tanda na umat Nabi Muhammad anu bakal bahagia al-awalbunkirun nukah hiji ngagadwan hati anus seterusan syukur di hadapan Allah kaj teing urang dinapakahan kusalaki sappoe 100 juta terrima Alhamdulil lain seri Alhamdulillah ica anu ka kedua al wajusholiah ngagaduhan pasangan anu Shaleh jeung Sholehah tapi Hesek jahayang pasangan Sholeh ketemu Shalehah mahhesek emangnak yayitara para se itu jeung pemajikan tanya cuman teka ciri be nah, isku santri oh, oh. yang... datang pantamusalalaikum Cicing. Padahal mah eta di saat ngasongkeun kopi ka tamu, eta tempo ge suku pamajikan anak kiai, najong ka kiai. Da keur pasea. Pan urang mah pernah ngalayani kiai selama tiga tahun. Meme jadi kiai aing ngalayani kiai heula. Ge. Emang RT tara pasea? Deh. Pasea. Makana hayang soleh ketemu soleha hese di pasangan mah. ge kadang-kadang lalaki na bager kadang-kadang lalaki na jujur oh, duit gebrobroran kan jadi pamajikana awew na pemajikan waaan baik RT sabelahnya pamajikana penurut bager toat kan jadi salakina sholehah eh, salakin na saling kuai duit kuat tike cekeco ditunun di dompet topeling jero ya paskannya huwanku salana alasanan duit bensin pre nah, Anu katilu tandana umat Nabi Muhammad Jek Ibnu Abbas Yang akan bahagia di dunia Dan insya Allah sukses di dunia dan akhirat Al-Auladullah Abarar Ngagaduhan putra putri Anu soleh, jeng Tah iya dambaan orang Hoyong oh, gaduh anak soleh Hoong gad anak solehha Ari urang ngesoleh slehha aad <tuh>, anak Ari anak hayang soleh jeung solehha urang gebleg at <tuh>, kumaha. Terus haji kumaha atau lamun orang yang jadi boga anak anu soleh jeng soleha dengeken. Lamun orang yang boga anak anu soleh jeng soleha. Ibu sebelum bersenggama jeng suami ibu. Sebelum paparende jeng suami maka wudhu hela. Barang siapa yang wudhu sebelum paparende suami istri. Bahwa indah waladun sabiakun. Ay waladun solehun. Insyaallah Allah wa Allah akan diwaris anak anu soleh jeng soleha. Osok wudhu hela. Pret. Ara Sa'id.

jika kalimat anu dibacakan anu diauskan ku sagidatuna Aminah ibunda Rasul di saat agar ngandung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usapkan tilu kali di saat arek sare karena beteng anu rene ku bapa bapa atau usapkan atau naun ku salaki na Wallahu akhrajakum min umma ummahatikum tarotan ukhara tilu kali osok eh aing mah deket abu ya ongkoh doatilog dipake ErRTnyaung okay. pan pamajikan pula Magnes Te bisa hamil. anak nangas lahir KB... anak nu paling letik oke, okay, anu paling bontot usia 4 tahun bahwa ker waktu rek paparen dena pernah... waduh di saat eker hamil nak na, na, pernah... nak maca kalimah anu tadi tea kumah ya nges lahir ke alam dunia KB... supaya jadi anak anu soleh jeng soleha aya jalan keluarna aya solusi nak di islam hantu kurangan lamun ibu nges lahir ke alam dunia anak-anak ibu dan bapak semuanya maka anak kurang eker sare tempelkan dampalengen kurang orang di nak lukur tarang nak anak orang nuker sarek nuker obok yang lagi tidur cu tenden baca surah al qadar inna azalnahu fi qadar sampai akhir tapi macana nada ulah kos gitu bis itu bisa Makai nada ibu-ibu belah masing-masing. inna jalan aku pilih Mama tau dia kayak api mah ulah sok maksa ken, di sukabumi mah tetangga kula ayah rt Hayang belajar ngimam jam empat kene harus diumumkan ke pemajikan anak nanti empat belas rt norek belajar ngimam, mama anak-anakku sayang, papa maghrib sore ini tidak sholat di masjid karena papa pengen belajar ngimam. Uh, banggalun pamajikanana ceko majikan bener ya, papa bener berkumandang adan magrib di masjidimu salat tanda na salat magrib datang cekno adan alang salat kawin ke aing mah di andanan ge seubeuh. Ya. Teu kudu dibere duit. Asal hayang baso. Allahu akbar Allah. Hayang nasi padang, Hayal al falah, tilu poe modat. Cek RT, Mama. Bariskan anak-anak. Era terek belajar ngimam kusti bahagia na ya pemajikan ngalem baik. mba pamajikan RT kan jadi di parete cek RT luruskan barian RT <coughs> anak-anak siap RT, RT taktul I Quan Allahmaji uh, ka kanan ngalam cek maji kanan nanyiku ke anak nubelah kanan cehe lamun mamamah ti bahhalanya hoba pemaneh teh so na bagus bacaan na luar biasa pasna demi Allah, Di masjid puku nama Kyai dipecatku Mamah kabeh diganti Imam si goreng pamajikan nama di tukang nana ngalem sala nama hayang Ki hayang sing bingung macapati pejikaningrikpati maangang RT bingung macapatina lain tuh bisa maca tapi bingung RT ku nada Rt patihah cek RT aing nada aneh daripada kawirangan eh ternyata RT kasurupan Tus, kasurupan RT maca patihah ke sholat cek RT bari kasurupan bismillahirrohmanirrohim alamin Ar-Rahmani Rahim Maliki Bingung pemajikana Cuk pemajikana rek nyebut amin kumaha aja ahri nada amin mah tergantung wala dolina Bener tanya, tuh Kita tanya ke banser tuh ungu unguk-ungukan Ari <laughs> lah <laughs> ngan <laughs> <laughs> dikatu kangen ari banget Eta pasti bakal sarua tanuluhur jangan apa kikianan Masya Allah He pan ari hari amin mana dana tergantung waladolin gae bayiril mal tu bi alaiqin waladolin coba lamun pas rt tadi waladolin <laughs> nyai desa atuh amin pasti kitu Ge bayiril mal tu bi alaiqin waladolin

san berees amin eteta pamajikan na ngalam doy baye. cengg tepok nya ba maneh mah ngas wala dolin kay ngas amin dijawab ko urang mas Allah tabaraokalo, nga eta areek maca suroh ge melilila da mereng ngadong ala. horeng si eta RT lain nga doa lain macasholawat maneh na temmiikiran maca suruh naun guststi yakula maca suruh kulhu bisi diye ke ku anak pamajikan maca suruh kulya ayo laka piun bisi fabelit nte datang ter sampai karena lakum di nuku Maliyadina RT tersolat, pemajikan nama salat kenyiikuan anak na ngalem balonmajikan eh RT inget karena suruh Allahhabnya <tuk> <tuk> da ayah kiai nyeritakan Abdul Uzza, Abu Lahab, Eker Maulid Nabi. Ah, cek RT iya iya. Tabat <tuk> yada abi lahabi watab maagnaan ku malu ama saya selana rong kata lahabi wamro atu hama hat edan. <tuk> Quran mah ulah dikitu-kitu Said doraka. Ku tanyakeun ka Kori, Quran mah geus aya na, nada na diatur aya ilmu. Teu meunang, heupan ibu-ibu mah kreatifnya, Bu, eta lamun di musala di majelis taklim lamun mingguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ici Ijah, Titin, gerakan majelis. Ya Umi, ngantosan. Eta sabari maca salawat ya, maca salawat Uh, iwak pey, di asup salawat ibu-ibu mah. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, turulung tungtung cek ijuna. Salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah, tawassal nabi bismillah, Wabil hadir rasulillah, wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri Allah cek iwak ari mah beres tempel kendam palangan dina anak urang nuker sare baca surah al-qadar sabalik beres maca surah al-qadar usap kendam palangan urang kana sirah kana mastaka anak kana kepala anak-anak urang anuk lagi tidur Beri maca kalimah ya syahidu ya syahidu ya syahidu tilu kali langsung tempel kendi dan palengan orang dina dadak anak anak orang nuker sare baca surah al insiroh alam nasur laka sampai akhirna satu kali supaya anak orang pinter bari bener usapkan ku urangku ku dan urang orang timimiti tarang anak orang sampai inung suku na. bari maca kalimah robbi habali minasur Allah karim id idnanya ke Hajiungeta kalima yadul Ab dibacakan ke pemajikan pula bisa pante pemajikan pula kurang nurot kurang hormat kas salahna bisa cara golerken pemajikan Mamang diluhur keramik ce buuk na sing tarik geretken pulu pemajikan Mamang karena keramik tilu kali beri maca kalimat yasahi ya sahhi ya sah Insya Allah pemajikan Mamng kaen laheta mau pembunuhan ibu nanyakah Haji cung eta kalimarobi hab naslihinatanya dibacakan kaslaki kula supayasholeh bisa acara na golerken tangkaraken lentangkan pamak salalaki ibudinaluhur kasur anu empuk atau karunnya persalaki Goler bekir Usap ke ku ibu timimiiti tarang nasalaki sampai kana inung suku na sambil maca kalimah robe habali pas tengah-tengah nake pret helau kenceng Ba ni nasol ye soal nanuttu soleh mae ta muslim ingin hati memeluk gunung tak sampai mungkin hanya itu yang Cua bisa sampaikan kurang dari Bijem mohon dimaafkan kesalahan Cua Nara tadi mutlak ucapan Cua Nara anu salah Cua Nara mohon dimaafkan khusus nah kepada para abu ya para kiai kesalahan jangan pernah disebarluaskan karena itu sebuah keniscayaan dan apabila ucapan cuma nara ayah ayah bener nah, tadi mudah mudahan sebuah taufik sinar hidayah di Allah maka amalkanlah sak itu anu kapi hatur walapumingkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh